mulai pemberangkatan untuk pemantauan pembangunan orderan di Pantai Logending bersama dengan Ketua HNSI Kabupaten Kebumen dan TPKL Logending, Ketua Rukun Logending dan Kepala TPI Logending. Ya, kita hampir sampai di lokasi pembangunan. Zona bedeng ae. Ya kan tekan ngono bol ke banyu kan sing aku nggih watu sing aku nggih. Iki asal kae menganak bidang mengaring anak ke ambah mengaring anak ki langsung menganap dadi plataran kabeh nana. Melaju ya. Melaju iso nana, ora nana kuwi nana bapak. Ya watu ora dikelake ta iki. Kuwi ora ngono watu. Watu bubar kabeh kuwi ngono ngisor. Ana sing bener jero banget yo ngedung yo nang jarane. Ana kuwi. Berarti kena air. Sudah berkana langsung jenggot dan mengaring anak. Kekirim pernah ngelambak. Ini maju anak berarti. Anak maju. Anak maju kain anak. Kain juga main 500 meter dari anak. Ini bisa jodoh kain suara ya men. Jadi dia bisa tekan kekirim nantok ya. Angkatan anak. Iya betul. Kekirim ke anak. Bisa Pak. Selamat pagi pada teman-temanku seluruhnya. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 21 2024, kita bersama DPC NSI, bersama Rukun Nelayan TPI Logending, Kepala TPI Logending, juga SAR Lawet Perkasa Unit 4 TPI Logending bersama-sama mengadakan pemantauan daripada pembangunan yang di brickwater perbaikan. Jadi seluruhnya kaitannya dengan hal ini akan sampai sana itu dipotong ya. Sampai sana dipotong sehingga kondisi daripada pendaratan nantinya bisa berjalan mulus untuk teman-teman nelayan. Karena yang rawan adalah di sana, yang rawan paling ujung sana, karena ini sudah berserakan sehingga perlu diperbaiki
pada hari ini kita pantau daripada pembangunan perbaikan breakwater yang ada di Log Genting. Mudah-mudahan pemerintah selalu andil dan selalu bersama rakyat, terutama pada nelayan kita. Terima kasih, selamat pagi.